Saya sudah ditanya dokter, sudah 30 menit pagi istirahat setelah disuntik, gimana rasanya? Laper saya rasanya. Ternyata belum sarapan gitu. Tidak ada rasa apa-apa, belum ditanya, kalau boleh rasanya gimana? Ya, oke okay, apa enggak? Oke okay, semuanya, tidak ada soal gitu ya. Ada perasaan reaksi? Tidak ada. Jadi alhamdulillah 30 menit ini tidak ada, karena sudah disiapkan dan sudah diukur dari yang pertama. Apakah ada keluhan, apakah ada apa namanya tensinya tidak bagus dan sebagainya, semua sudah dicek. Jadi SOP-nya saja sudah ketat. Alhamdulillah semuanya seger-seger saja, jadi masyarakat tidak perlu takut, masyarakat tidak perlu ragu, karena semua nungguin. Kehalalannya sudah, keamanannya sudah diuji, dari Kemenkes datang, BPOM-nya datang, sudah tidak perlu diragukan lagi. Ini bagian dari ikhtiar kita. Agar kita bisa melawan COVID secara bersama-sama. Dan pesan